Sidang Parlimen secara hybrid antara perkara yang perlu diberi perhatian dalam agenda reformasi Parlimen. Jelas bekas timbalan yang dipertua Dewan Rakyat, Datuk Sri Azlina Osman saat perkara itu perlu dilakukan segera memandangkan negara masih berdepan penularan pandemik COVID-19. Ahli Parlimen Pengerang itu turut mencadangkan masa dan jumlah hari persidangan ditambah bagi membolehkan semua ahli parlimen berbahas dan mengutarakan masalah berkaitan di kawasan masing-masing. Beliau menyatakan perkara itu di dalam satu sesi webinar berkaitan sidang parlimen Anjuran Institut Jeffrey Jiah di Asia Tenggara.